Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk skincare dari Omniskin. Ini salah satu produk yang banyak banget di request sama teman-teman. So, kalau kalian penasaran sama reviewnya, keep on watching. Jadi yang mau aku bahas di sini adalah Omniskin Watermelon Glow Waterful Whitening Serum. Aku tuh selalu tergoda sama skincare yang berbau semangka dan pas tahu produknya Omniskin ini langsung pengen cobain produknya. Tapi di sini aku baru nyobain serumnya aja, dan seperti biasa aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya dia tuh ada kotaknya kayak gini, warnanya pink, terus ada gambar semangkanya gitu, dan di bagian kotaknya ada keterangan-keterangan produknya yang cukup lengkap. Terus untuk botolnya ini warnanya juga pink transparan, dan ini dari kaca yang cukup tebel. Terus dia ada expired date-nya, dan ini tuh ada pipetnya. Kalau mau ngambil produknya caranya bisa ditekan bagian atasnya. Ini isinya satu kemasan 20 ml. Serum ini warnanya juga pink, cantik banget. Teksturnya tuh agak kental tapi light banget, nggak lengket dan cepat meresap ke kulit. Terus wanginya ini parah sih, enak banget. Wanginya tuh kayak permen gitu. Serum ini tuh mengandung nano white, terus ada niacinamide dan tranexamic acid. Ini tuh tiga bahan aktif yang bisa membantu mengurangi pigmentasi dan noda gelap pada kulit. Terus dia juga bisa untuk meratakan warna kulit dan mencerahkan kulit. Selain itu ada linoleic acid dan aqua cell yang bisa membantu skin barrier jadi lebih kuat, sehat, sehingga dapat menahan air kulit dan mencegah iritasi. Terus sesuai sama namanya, dia ini mengandung citrullus vulgaris extract atau watermelon. Selain itu ada glycerin, terus citric acid, ada arbutin, glutathione, dan lain-lain. Kelihatan dari ingredients-nya banyak kandungan-kandungan yang memang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Aku pakai serum ini tuh malam hari setelah menggunakan toner atau essence. Caranya tinggal diambil aja serumnya secukupnya, terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher, kayak sambil dipijit pelan-pelan gitu. Nah, kalau serumnya udah meresap, baru aku lanjut ke skincare yang selanjutnya. Dan jangan lupa kalau siang hari pakai sunscreen. Serum ini tuh kalau pas diapply ke kulit rasanya dingin, dan aku suka banget sama teksturnya yang light. Dia itu memang agak kental tapi nggak lengket sama sekali dan lumayan cepet ngeresap ke kulit. Terus wanginya parah sih, ini wanginya tuh enak banget menurut aku. Wanginya tuh kayak sweet and fruity gitu, tapi nggak lebay gitu ya, jadi nggak bikin enak. Kalau habis pakai serum ini tuh kulit aku berasa halus, dan kalau serumnya udah meresap, kulit aku kayak jadi terhidrasi dan lembab. Terus dia nggak berat sama sekali, jadi kalau dipakai malam hari tuh nyaman banget. Aku tuh rutin pakai serum ini setiap malam dari beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh udah kayak tinggal setengahnya lagi karena sesuka itu aku sama serumnya ini. Terus yang aku lihat, dia ini kayak bisa meratakan warna kulit aku, terus bikin kulit aku tuh kayak jadi lebih bersih, kayak clear skin gitu, dan tentu saja dia bisa mencerahkan kulit aku. Kulit aku tuh kayak kelihatan sehat dan kayak kelihatan glowy-glowy gitu. Aku suka banget sih sama hasilnya. Apalagi pas bangun tidur, tekstur kulit aku tuh kelihatan bagus banget. Terus nggak ada mengkilap-mengkilapnya sama sekali. Kulit aku tetap berasa lembab juga. Jadi tiap bangun tidur tuh berasa malas cuci muka gitu loh. Ini serumnya recommended banget sih, dan harganya tuh cukup affordable, nggak nyampe 120.000 kalau nggak salah. Terus isinya juga 20 ml lumayan banyak, karena ini tuh awet banget kalau buat aku. Aku pakainya tuh kayak cuman 3 tetes gitu, udah cukup untuk wajah dan juga leher. Tapi aku pakainya cuma malam hari aja ya. Terus yang aku suka lagi, selain dia ini bikin kulit aku jadi kelihatan lebih bersih, kelihatan lebih cerah dan kayak glowing gitu, dia juga bisa kayak bikin kulit aku jadi lebih sehat, terutama untuk tekstur kulitnya. Kayak skin barrier aku tuh jadi lebih kuat, terus nggak gampang iritasi juga. Karena penting banget ya untuk memperkuat skin barrier supaya kulit kita itu jadi nggak gampang bermasalah. Nah, ini salah satu serum yang bisa untuk mengatasi masalah skin barrier dan juga untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau kalian lagi butuh serum yang kayak gini, kalian bisa banget nih cobain si Omniskin Watermelon Glow Waterful Whitening Serum. Dan dari awal pakai serum ini sampai sekarang, dia nggak bikin kulit aku bermasalah sama sekali, nggak ada breakout, iritasi, atau masalah kulit yang lainnya. Dan setelah nyobain serumnya ini, aku jadi penasaran sama produk-produknya Omniskin yang lain. Mudah-mudahan nanti kedepannya aku bisa nyobain produk-produknya Omniskin, dan dia ini sudah terdaftar di BPOM. Kalau kamu juga pecinta skincare yang
yang mengandung watermelon kayak aku yang bisa bikin kulit jadi kelihatan glowing, terus anti melanogenesis, dia juga bisa untuk mengatasi hiperpigmentasi, menahan air di kulit, terus dia juga bikin kulit jadi halus dan cerah. Kalian bisa banget nih cobain produknya Omniskin ini. Dan untuk link belinya aku taruh di description box. So ya, kayaknya segitu aja review singkat dari aku untuk serumnya Omniskin ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku yang sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!